Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menonton channel Marus Kamarudin. Dan untuk video unboxing kali ini, kita akan buka satu lagi bungkusan. Bungkusan apa? Saksikan video ini sampai habis. Terima kasih yang masih lagi menonton. Dan untuk hari ini, kita akan buka Finger BMX keluaran Flick Trick, dan disertakan sekali dengan figura rider Ryan Nyquist. Bungkusan kita terima agak lewat, kita beli melalui Shopee dan kita terima dalam sepanjang tempoh PKP. Bungkusan ini sampai hampir sebulan lebih baru sampai. Dan ya, kita buka dan tengok, inilah dia bentuknya, finger BMX yang dimainkan dengan menggunakan jari. Tapi untuk keluaran kali ini, ia disertakan dengan figura rider, seorang rider pro, rider BMX, iaitu Ryan Nyquist. Kita buka dahulu, kita ambil, kita buka dengan penuh berhemah supaya bungkusan masih lagi dapat diguna untuk kita simpan semula BMX ke dalamnya. Dan untuk pengetahuan anda, terdapat 6 variasi kesemuanya, iaitu 6 pro rider. Saya memilih Ryan Nyquist dengan bike Haro ini kerana bike yang digunakan warnanya hampir sama dengan bike yang saya gunakan seperti dalam gambar. Warna hampir sama tetapi jenama berbeza. Untuk model Flick Trick ini, itu BMX yang berjenama Haro. Telah dibuka dan kita tengok satu-satu komponen yang dibekalkan, antaranya sepasang pedal spare. Pedal tersebut terdapat satu tiang untuk diletakkan kaki figura. Khususnya kita ada tools, ada dua tools. Tools yang pertama untuk mengetat, mengunci produk dan bahagian-bahagian lain. Dua tools. Komponen lain dibekalkan juga handlebar tanpa hand grip. Handlebar disertakan step. Seterusnya, figura Ryan Nyquist. Kalau sebutan saya salah, tolong perbetulkan. Nyquist. Yang berbaju grey dengan logo Haro. Mungkin baik pilihan Ryan Nyquist ini adalah baik jenama Haro. Okay, kita lihat lebih dekat bike. Terdapat brake pada roda hadapan, iaitu brake hanya perlu menekan pada stem, button stem. Dan roda belakang pusing. Okay, hub yang digunakan free coaster, kayuh depan boleh, kayuh belakang boleh, tak kayuh pun boleh. Sedikit seat post boleh dilaras, boleh di adjust menggunakan skru tool yang dibekalkan. Terdapat satu skru, kita boleh meninggi ataupun merendahkan seat post. Okay, bahagian crank juga diketatkan dengan skru.
dan di dipacu dengan rantai getah, hanya dengan getah, tayar getah, dan badan frame BMX dibuat daripada besi. Untuk figura, Brian Nyquist, kepala boleh toleh kanan kiri, tangan boleh pusing 360 darjah, siku boleh angkat, pinggang tangan sebelah pun sama, cuma jari tak boleh digerakkan. Kaki, lutut boleh digerakkan, cuma bahagian kasut tak boleh digerakkan. Okay, kita cuba letakkan semula figura tadi, model Ryan Nyquist keempat. Ada satu lubang pada kaki untuk diletakkan pada pedal, iaitu pada pedal telah disediakan satu tombol untuk dimasukkan ke kaki supaya tak lari. Okay. Sebenarnya untuk model yang ini, ia didatangkan dengan figura sekali, dan untuk kebiasaannya dijual hanya bike saja, BMX saja. Sama seperti jenama Tech Deck, itu mengeluarkan permainan papan luncur, skateboard, Tech Deck, fingerboard. Tapi untuk Street Flick, terkenal dengan versi bike BMX, fingering BMX. Tapi saya masih belum mahir untuk bermain trik dengan menggunakan jari. InsyaAllah kita akan cuba beberapa trik. Hanya sempat saya buat rakamkan video pendek, video stop motion di hujung video ini nanti. Okey, itu saja untuk unboxing kali ini. Lepas ini anda tonton video selanjutnya. Haro Ryan Nyquist bersama Nuki. Sebelum ini saya telah buat video pembikinan Vans Skatepark. Jadi kita gunakan sekali untuk video kali ini. Sebelum ini saya menggunakan dengan kasut, kotak kasut Vans, dan saya akan sediakan link di bawah nanti untuk anda tonton cara-cara saya membuat kotak kasut Vans menjadi skatepark. Sekian saja video unboxing kali ini, iaitu Trick Flick BMX Ryan Nyquist. Jumpa lagi di video unboxing yang lain. Bye-bye.